Sejak putus dari Reno Barak, kehidupan asmara Luna Maya kini jadi sorotan. Luna Maya belakangan ini santer dijodohkan dengan artis peran Herjunot Ali. Kedekatan keduanya terjalin setelah beradu peran dalam film Suzana Bernapas Dalam Kubur. Beberapa waktu, Herjunot Ali juga terlihat datang ke rumah Luna dan berkumpul bersama geng Menteri Ceria. Bahkan baru-baru ini, Luna dan Herjunot Ali melakukan obrolan secara virtual. Obrolan tersebut terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube Luna Maya. Dalam video itu, Luna memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Herjunot Ali. Salah satu pertanyaan yang berhasil menarik perhatian adalah saat Luna meminta Herjunot Ali memilih antara Raline Shah atau Pevita Pierce. Diketahui, baik Raline Shah maupun Pevita Pierce adalah lawan main Herjunot Ali dalam film 5CM. Pilih Raline atau Pevita, tanya Luna. Namun jawaban Herjunot justru membuat Luna tersipu malu. Bagaimana tidak? Bukannya memilih salah satu dari kedua wanita tersebut, Herjunot Ali justru menyebut nama Luna Maya. Luna pun terlihat tersenyum malu dan mengatakan bahwa namanya tidak ada di pilihan tersebut. Meski begitu, Herjunot Ali tetap memilih nama Luna dibandingkan dengan Raline Shah atau Pevita Pierce. Tak berhenti di situ, Luna kembali meminta Herjunot Ali memilih di antara kedua nama itu. Meski dipaksa memilih di antara Raline Shah atau Pevita Pierce, jawaban Herjunot Ali tetap sama, yakni Luna Maya. Tak berhenti di situ, saat sedang membicarakan soal proyek, bukannya Herjunot Ali juga menyinggung bisnis kuliner Luna, yakni Macama. Hal itu langsung menarik perhatian Luna Maya. Herjunot Ali pun mengiyakan tawaran Luna tersebut dan meminta agar surat yang ada di makanannya ditulis oleh Luna sendiri. Luna Maya pun spontan mengatakan bahwa Herjunot Ali adalah orang yang spesial. Luna Maya pun mengatakan bahwa ia akan mengirim Macama ke Herjunot Ali.